Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa 'ala manafa'a fi ulumi fi darini amin. Qala Allahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atau 'ala qaumin yaqufuna 'ala asnamin lahum qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum ali'atun qala innakum qaumun tajharun. Wajawazna abarna, kami seberangkan, abarna kami lewatkan, di Bani Israila dengan Bani Israil. Ini cerita tentang Fir'aun ya, dan kawanannya ngejar-ngejar Nabi Musa dan kaumnya Bani Israil. Lalu Nabi Musa dan kaumnya Bani Israil diselamatkan, dapat menyeberangi lautan. Kemudian Fir'aun di tengah lautan ditenggelamkan. Wajawazna kami seberangkan, abarna kami lewatkan, bi Bani Israila dengan Bani Israil, ambah al-bahra akan lautan, fa'atau lalu mereka datang, famarru lalu mereka lewat, ala qaumin atas satu kaum, yakufuna mereka lewat di depan satu kaum yang sedang menyembah, bidhum milkafi dengan domakaf wakasi dan kasranya, jadi boleh yakufu boleh yakifu, ala asnamin lahum, ala asnamin lahum, atas berhala-berhala bagi mereka, berhala punya mereka, yukimuna yang mereka itu mendirikan, maksudnya mereka masih tetap, ala ibadatim, atas ibadah mereka, ala ibadatih, atas ibadahnya, menyembah berhala, atas menyembah berhala. Qalu mereka berkata, ya Musa, wahai Musa, ij'al lana ilahan, wahai Musa, jadikan olehmu bagi kami Tuhan. Sonaman, berhala nak buduh yang kami akan sembah dia. Minta dibuatin berhala supaya dia bisa menyembahnya. Kama lahum alihatun, sebagaimana bagi mereka mempunyai Tuhan. Qala yang ia berkata, innakum qaumun tajhalun, ya, sesungguhnya kamu adalah kaum yang tajhalun, yang tidak mengetahui. Haisu qabalat, haisu qabaltum nikmatullahi alaikum bima kultumuhu, sekira kamu qabaltum, kamu membalas nikmat Allah, akan nikmat Allah alaikum yang diberikan kepada kamu, bima kultum, bima kultumuhu, dengan apa yang kamu katakan kepadanya. Inna haula'i mutabarru'un,
mutabbarun ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'malun. Ya. Inna ha'ula'i, sesungguhnya mereka mutabbarun, ya, akan dihancurkan, halikun, mereka hancur. Ma'um fihi, apa yang mereka ada padanya, apa yang ada pada mereka akan hancur. Ya. Wabatilun makanu yakmalun, dan batal apa yang mereka lakukan. Qala aghairallahi abghikum ilaan wa huwa faddalakum alal alamina. Qala, berkata ia, aghairallahi, apakah selain Allah abghikum ilaan, ya, aku tuntut Tuhan, apakah patut, atau juga begitu terjemahnya, apakah patut aku mencari Tuhan selain Allah ma'budan yang disembah. Wa aslu, asalnya abaghi lakum, asalnya abaghi lakum, ya, apakah patut aku mencari Tuhan untukmu selain Allah. Wa huwa faddalakum alal alamina, dan dialah Allah yang melebihi kamu atas sekalian alam. Fi zamanikum bima dzakarahu, pada masa kamu dengan apa yang ia telah sebutkan. Fi qaulihi, pada perkataannya, wa iznajainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azabi yuqatiluna abna'akum wa yasta'yuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azimun. Wadhkuru, ingat olehmu, iznajainakum, di ketika kami selamatkan kamu. Tapi kiraatin, pada satu kiraat bacanya anjakum, maknanya sama, ketika kami selamatkan kamu min ahli fir'auna, dari keluarga Fir'aun, maksudnya keluarga ini kawanan Fir'aun, dari kejaran Fir'aun. Yasumunakum, yasumunakum, yukallifunakum wa yuzikunakum. Yasumunakum, mengazab kamu. Yukallifunakum, maknanya mereka menyiksa kamu, tuh, keluarga Fir'aun, kawanan Fir'aun, menyiksa orang Bani Israel, kaumnya Nabi Musa. Wa yudhikunahum, dan mereka menganiaya kamu, ya, menyakiti. Orang kalau disakiti nanti apa? Menganiaya, menganiaya. Su'al azabi, akan dengan siksaan yang buruk, asyaddahu, siksaan yang paling sangat. Wa udan, yaitu yuqatiluna abna'akum, mereka membunuh anak-anak laki kamu. Wa yasta'yuna, yastabquna, mereka membiarkan hidup. Ya, yastabquna, mereka membiarkan nisa'akum, mereka membiarkan nisa kamu, perempuan-perempuan kamu. Jadi yang laki-laki dibunuhin, perempuan dibiarkan. Karena ya, Fir'aun diberitakan oleh tukang sihirnya bahwasannya, kata tukang sihirnya, nanti akan lahir seorang laki-laki yang akan menghancurkan, yang akan membinasakan kerajaannya. Fir'aun panik, ketakutan. Akhirnya ya, diambil keputusan untuk membunuhi laki-laki setiap yang lahir. Ada laki yang lahir dibunuh, laki yang lahir dibunuh. Suatu saat ada seorang ibu, ya, karena
kalau dia lahir di rumah, ya kalau dia pelihara anaknya akan dibunuh tuh anak, maka anaknya dilepaskan di sungai, ditaruh di tempat ya, box ini, oh, sekarang mah box, ditaruh dilepaskan di sungai, lalu dipungut, didapati oleh istrinya Fir'aun, namanya Asia. Asia ini nggak punya anak sama Fir'aun. Ada riwayat menceritakan karena setiap kali Fir'aun mau deketin Asia, flu, flu. Burungnya flu. Ini nggak bisa. Karena Asia orang yang soleh, Pak. Jadi nggak punya anak. Nah, orang yang kagak punya anak, lalu dia sangat cinta kepada istrinya. Istrinya minta, kalau anak ini jangan dibunuh. Akhirnya anaknya enggak dibunuh, dipelihara di rumahnya. Padahal setiap anak laki yang lahir, dibunuh. Kecuali ini, enggak dibunuh. Akhirnya dipelihara. Akhirnya itu ya, dipelihara di dalam rumah menjadi musuh bubuyutannya Fir'aun. Allah sengajain begitu. Allah rekayasa. Ya. Wa makaru wa makarullah wa Allahu khairul makirin. Siapa yang suka berbuat aniaya, nanti Allah yang aniaya. Akhirnya dipelihara atas permintaan istrinya, jangan dibunuh. Mungkin kalau orang orang Jawa, mas jangan dibunuh mas, kan kita nggak punya anak mas. Mas jangan dibunuh, kesianan. Iya dah. Tentu dengan berbagai bujuk rayu istri kepada suami, akhirnya nggak dibunuh. Ya. Itu penyebabnya kenapa dibunuhin laki-laki, perempuan dibiarkan. Kalau di zaman Nabi sebaliknya, ya sebelum zaman Nabi itu, ya. Perempuan-perempuan zaman jahiliyah dibunuh-bunuhin, laki dibiarkan. Kenapa? Karena punya anak perempuan cemen, malu. Laki bangga, lahirlah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka menghapus keadaan itu. Wayastu'wayastahyuna yastabquna nisa'akum, dan mereka membiarkan hidup perempuan-perempuan kamu. Wa fi dzalikum, dan demikian itu al-inja'i wal 'adzabi, penyelamatan dan penyiksaan, bala'un in'amun aw ibtila'un, adalah pemberian nikmat atau ujian. Min rabbikum, daripada Tuhanmu. Azimun, ujian yang besar. Apala tatta'izuna fatantahu amma kultum, maka mengapa tidak kamu mengambil nasihat, fatantahuna, lalu dengan sebab itu engkau akan, kamu akan berhenti, amma kultum, dari apa yang kamu katakan itu. Wa wa'adna Musa salasina lailatan wa atmamnaha bi ashrin fatamma miqatu rabbih arba'ina lailatan wa qala Musa li akhihi Haruna
ukhlubni fi qaumi wa aslih wa la tattabi sabilal mufsidin. Wa wa'adna, dan telah kami janjikan, bi alifin wa dunia, dengan alif dan tanpa alif. Wa adna boleh juga wa adna gitu. Dan telah kami janjikan Musa kepada Musa salasina lailatan 30 malam. Nukallimu, janjikan kami akan bicara kepada Nabi Musa selama 30 malam ini tentang penurunan kitab Taurat. Indan tihaiha, ketika selesainya, bi ayyasumuha, selesainya 30 malam, dengan bahwa ya, bi ayya semua, dengan bahwa ia puasa ya, akan dia ketika 30 malam itu ya, agar Nabi Musa puasa. Wahia Zulqa'dah, yaitu bulan Zulqa'dah. Wa fasawmaha, lalu Nabi Musa puasa akan bulan itu. Falamma tamat, maka tatkala telah sempurna, ankara khulufa famihi, ia mengingkari akan bau mulutnya. Mengingkari maksudnya enggak enak bau mulutnya. Orang kalau puasa kan mulutnya bau, maka maafin, jangan kita jijik. Ya, kayak sekarang ini mulutnya bau semua nih ya. Tapi mulut bau ini khairun min khairun, lebih baik ya, daripada min atyabil miski ya. Paling wangi minyak misik, lebih baik dari itu. Fastaka, lalu ia bersiwak. Fa'amarahu Allahu bi'asratin ukhra, lalu Allah Ta'ala memerintahkannya dengan 10 yang lain. Liyukallimahu, supaya Allah dapat bicara kepadanya. Bikhulufi fami, dengan bau mulutnya. Kama qala Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman. Wa'atmamnaha bi'asrin, dan kami sempurnakan akan dia dengan 10. Jadi tambahin lagi dengan 10. 10 hari, 10 malam lagi. 30 tambahin 10 jadi 40 malam. Min Zilhijjah, daripada bulan Zilhijjah. 10 malam, 10 malam ditambahin bulan Zilhijjah. Fatamma miqat rabbih, maka sempurnalah waktu Tuhannya. Waktu wa'di, waktu janjinya, bikalami iya, dengan bicaranya Allah kepadanya. Arba'ina, sempurna menjadi 40 malam. Halun itu menjadi hal, arba'ina. Lailatan, 40 malam. Tamyizun, lailatan jadi tamyiz. Jadi arba'ina, irobnya jadi hal, lailatan jadi tamyiz. Qala Musa li akhi, Nabi Musa berkata kepada saudaranya Haruna, Nabi Harun, inda zahabi, ketika perginya Nabi Musa ilal jawali, kepada gunung, bukit. Pergi ke gunung, lil munajati, untuk munajat. Jadi orang dulu begitu memang, untuk munajat gunung. Maka Nabi itu sering yang namanya bertahanus, Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi zaman dulu itu udah sering begitu, kebiasaan itu bertahanus ke gunung. Ini masih ditiru, masih dilakukan oleh orang-orang sufi, berkhalwat pergi ke gunung, pergi ke gunung untuk ibadah kepada Allah. Nabi sering tuh melakukan itu. Ukhlukni, ya, gantikanlah aku, kata Nabi Musa kepada Nabi Harun. Kun khalifati, jadilah engkau penggantiku, fi qaumi, pada kaumku. Ya, aku pengen pergi, kamu ya tolong urusin kaumku dulu ya, bahasa kita mau begitu. Wa aslih amrahum, dan perbaikinlah perkara mereka, tolong diurusin. Wala tattabi' sabilal mufsidin,
dan janganlah maka janganlah kamu ikuti akan jalan orang-orang yang berbuat kerusakan bimuwafaqatihim alal ma'asi dengan menyesuaikan kepada mereka atas maksiat jangan. Ini pesan Nabi Musa kepada Nabi Harun, jangan sampai kamu sepakat sama mereka dalam maksiat. Sama nih kita pun begitu. Jangan kita kalau jangan kita berteman sama orang yang suka maksiat. Kalau dia maksiat tinggal. Kalau kamu tidak bisa bersamaku dalam ketaatan kepada Allah, saya tinggalkan kamu. Kalau kamu dalam kemaksiatan, mohon maaf, saya tidak bisa berteman kepada kamu. Kalau kamu tidak bisa berbuat taat kepada Allah, mohon maaf, saya enggak bisa berteman kepada kamu. Cukup pertemanan kita sampai di sini. Jadi kalau udah maksiat, teman kita udah. Ya, yeah, goodbye. Namanya apa kita? Berteman karena Allah, berpisah karena Allah. Jangan ditemani. Kalau ada teman maksiat, ini enggak boleh. Tinggalkan tuh teman. Nah, kalau prinsip seperti ini bagus. Namanya prinsip sesuai dengan agama. Jangan prinsip sesuai dengan nafsu. Dibilangin sama orang alim, sama ustaz, sama kiai, sama guru, enggak ngerti. Dibilangin prinsip, prinsip bukan prinsip. Lu ngikutin nafsu lu. Gitu. Jadi kalau kita dibilangin sama guru, ya, kita ikutin. Orang tua baik bilanginnya, ikutin. Kecuali bilangin enggak benar, maksiatnya, jangan ikutin. Enggak boleh taat kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah. Sekalipun orang tua, sekalipun guru, kalau maksiat enggak boleh. La ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Enggak boleh taat pada makhluk dalam maksiat kepada Allah. Ini pesan Nabi Musa kepada Nabi Harun. Wallahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi. Wa lamma jaa'a Musa